Halo, selamat datang di video kami yang penuh informasi tentang ras anjing yang sangat istimewa. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 10 fakta menarik tentang Golden Retriever yang mungkin belum banyak diketahui. Dari sejarah mereka sebagai anjing pekerja yang hebat, kepribadian mereka yang ramah, hingga keahlian mereka dalam berbagai bidang, Golden Retriever memiliki banyak hal yang membuat mereka begitu istimewa. Jadi, jika Anda penggemar anjing atau tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Golden Retriever, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai. Golden Retriever awalnya berasal dari Skotlandia pada akhir abad ke-19. Mereka dikembangkan oleh Sir Dudley Marjorie Banks, yang juga dikenal sebagai Lord Tweedmouth. Tujuan awal dari pemuliaan Golden Retriever adalah untuk menciptakan anjing yang memiliki kemampuan mengambil burung air yang terluka saat berburu. Dengan perpaduan antara Retriever Tweedwater Spaniel dan Yellow Flat Coated Retriever, Golden Retriever lahir dan menjadi terkenal karena kemampuannya sebagai anjing pekerja yang hebat di lapangan. Golden Retriever dikenal sebagai anjing yang sangat ramah dan bersahabat. Mereka cenderung memiliki sifat yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Golden Retriever sangat suka berinteraksi dengan manusia, baik itu anggota keluarga mereka maupun orang asing. Mereka sering dianggap sebagai anjing peliharaan yang sangat ramah terhadap anak-anak, hewan peliharaan lain, dan bahkan para tamu yang datang ke rumah. Golden Retriever juga dikenal sebagai anjing yang cerdas dan pintar. Mereka termasuk dalam salah satu ras anjing dengan tingkat kecerdasan yang tinggi. Golden Retriever memiliki kemampuan belajar yang cepat dan dapat dilatih untuk melakukan berbagai perintah dan trik dengan relatif mudah. Mereka juga dikenal sebagai anjing pekerja yang sangat baik, seperti dalam bidang pencarian dan penyelamatan, terapi, dan sebagai anjing pengejar di bidang olahraga. Golden Retriever adalah anjing yang sangat aktif dan energi. Mereka senang bermain, berlari, dan beraktivitas di luar ruangan. Mereka membutuhkan cukup banyak latihan fisik dan mental untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Kegiatan seperti bermain bola, berjalan-jalan, atau berenang adalah beberapa aktivitas yang dapat memuaskan kebutuhan fisik dan mental Golden Retriever. Sebagai anjing pekerja, mereka juga bisa diberdayakan dalam berbagai aktivitas seperti pencarian, agility, atau bahkan berpartisipasi dalam kompetisi anjing. Namun, perlu diingat bahwa kebutuhan aktivitas mereka harus diimbangi dengan istirahat yang cukup agar mereka tetap sehat dan bahagia. Salah satu ciri khas Golden Retriever adalah bulu mereka yang indah dan tebal. Bulu mereka cenderung berwarna kuning keemasan, dan memiliki lapisan luar yang lebat dan lapisan dalam yang lembut. Namun, bulu Golden Retriever juga cenderung mudah rontok, terutama saat menghadapi perubahan musim. Oleh karena itu, perawatan bulu yang teratur seperti menyisir bulu dan mandi rutin diperlukan untuk menjaga kualitas bulu mereka dan menghindari masalah kulit. Golden Retriever dikenal sebagai anjing keluarga yang setia. Mereka sangat terikat dengan anggota keluarga mereka dan cenderung menjadi anjing peliharaan yang sangat dekat dengan pemiliknya. Mereka sangat menghargai interaksi sosial dengan keluarga mereka dan senang menjadi bagian dari kegiatan keluarga, baik itu bermain, berjalan-jalan, atau sekadar bersantai di dekat pemiliknya. Golden Retriever juga dikenal sebagai anjing yang sangat sabar dan penuh pengertian, membuat mereka menjadi pilihan yang baik untuk keluarga dengan anak-anak. Golden Retriever memiliki insting pencarian dan penyelamatan yang sangat kuat. Sebagai anjing pekerja, mereka memiliki naluri bawaan untuk mencari dan membawa kembali objek, termasuk dalam situasi penyelamatan. Mereka sering digunakan sebagai anjing pencari di operasi penyelamatan, seperti pencarian korban bencana alam atau korban tenggelam. Kemampuan mereka dalam mengendus dan mengikuti jejak membuat mereka sangat berharga dalam situasi darurat dan penyelamatan. Golden Retriever juga dikenal sebagai anjing terapi yang efektif. Kepribadian mereka yang ramah, kecerdasan, dan kepekaan terhadap perasaan manusia membuat mereka sangat cocok sebagai anjing terapi. Mereka dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan memberikan dukungan emosional bagi mereka yang membutuhkan, seperti anak-anak yang sakit atau orang tua yang berkebutuhan khusus. Kehadiran mereka yang hangat dan penuh kasih sayang dapat memberikan pengaruh positif bagi kesehatan mental dan emosional seseorang. Meskipun Golden Retriever dikenal sebagai anjing yang kuat dan sehat,
mereka juga memiliki kerentanan terhadap beberapa masalah kesehatan tertentu. Beberapa masalah kesehatan yang dapat ditemui pada Golden Retriever antara lain displasia panggul, displasia siku, alergi kulit, masalah mata seperti katarak, dan kecenderungan terhadap obesitas. Oleh karena itu, perawatan kesehatan yang teratur, pemeriksaan rutin ke dokter hewan, dan pemantauan pola makan dan aktivitas fisik yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan mereka. Golden Retriever adalah anjing yang cerdas dan mudah dilatih. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menyenangkan pemiliknya dan sangat antusias untuk belajar hal-hal baru. Mereka merespons dengan baik pada latihan yang konsisten, positif, dan penuh pujian. Golden Retriever dapat diajarkan banyak perintah dan trik, dan mereka juga cenderung sukses dalam berbagai bidang pelatihan, seperti pelatihan dasar, pelatihan keterampilan, atau pelatihan olahraga. Konsistensi, kesabaran, dan penghargaan adalah kunci dalam melatih Golden Retriever dengan sukses. Demikianlah 10 fakta menarik tentang Golden Retriever. Jangan ragu untuk berbagi fakta menarik ini kepada teman-teman Anda yang pecinta anjing atau sedang tertarik untuk memiliki Golden Retriever. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.